Nah, itu tadi informasinya, Lur. Yang selanjutnya nih, ada tempat hiburan malam memang identik dengan narkotika dan prostitusi. Maaf, banyak belepotannya. Nah, guna mencegah penyalahgunaan narkotika nih, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi mengamankan 3 pengunjung hiburan malam di Kota Jambi. Hiburan malam tuh kayak tempat ajojing gitu, Lur. Karena positif menggunakan sabu. Ya, mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim gabungan Polresta Jambi, Polisi Militer dan POM 22 Jambi, Satpol PP Kota Jambi menggelar razia penyalahgunaan narkotika pada Sabtu 28 Mei 2022 malam. Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menyisir satu persatu tempat hiburan malam di Kota Jambi. Kegiatan penyisiran dimulai dari memeriksa tempat karaoke Raja dan Java Karaoke. Di tempat karaoke itu, petugas menggeledah seluruh ruangan dan barang bawaan pengunjung. Beberapa pengunjung tampak panik ketika diperiksa petugas, bahkan di room lainnya, pengunjung yang dibawa pengaruh alkohol memarahi petugas dan wartawan karena mengambil gambar. Usai memeriksa 2 karaoke tersebut, petugas kemudian bergerak ke diskotik Regen dan VIP. Di diskotik tersebut, petugas mendapatkan 3 pengunjung positif narkotika jenis sabu-sabu usai menjalani tes urin. Kasat Narkoba Polresta Jambi Kompol Niko Darutama mengatakan, terhadap 3 pengunjung yang positif sabu-sabu tersebut diamankan ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya menegaskan untuk mengantisipasi tindak penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi, pihaknya akan gencar menggelar razia serupa untuk menciptakan Kota Jambi yang kondusif. Melaksanakan kegiatan operasi razia di tempat-tempat hiburan dengan sasaran narkotika maupun barang berbahaya lainnya. Untuk hasil pada malam hari ini, kita amankan terduga penyalahgunaan narkotika sebanyak 3 orang. Ini masih dalami berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika tersebut. Tentunya untuk menciptakan Kota Jambi tetap aman dan kondusif. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.